Baik, alhamdulillah telah pun selesai acara pagelaran gerakan seniman masuk sekolah pentas seni yang terakhir. Setelah 3 bulan lalu kita ada 11 sekolah, ada seni tari, seni musik, puisi, kemudian ada makyong, kemudian ada fotografi yang sudah kita tampilkan pada hari ini. Harapan saya sebagai tim koordinator dari Bintan Timur berharap semoga gerakan seniman masuk sekolah ini akan terus berlanjut dari Direktorat Jenderal Kesenian Nasional maksudnya, dan yang telah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri dan juga Provinsi Kota Bintan, Tanjung Pinang maupun Batam. Dan harapannya ke depan biar lebih diperluas lagi lah, biar 7 kota atau kabupaten ini bisa menikmati gerakan seniman masuk sekolah mungkin lebih daripada 3 bulan. Terima kasih. Adanya GSMS masuk ke sekolah ini sangat sekali membantu pihak sekolah dalam mengembangkan seni budaya, terutama ya mengekspresikan siswa-siswa peserta didik yang mempunyai bakat dan minat khususnya di kesenian. Alhamdulillah pada tahun ini kami SD Negeri 002 Bintan Pesisir mendapat kepercayaan dari Kemendikbud Dinas Pendidikan Provinsi untuk menerima GSMS dalam kesenian seni tari. Harapan ke depan untuk kami pihak sekolah, mudah-mudahan program ini berkelanjutan sehingga untuk ke depannya anak kita lebih mencintai budaya bangsanya sendiri. Alhamdulillah acara pentas seni gerakan seniman masuk sekolah untuk wilayah Kabupaten Bintan, khususnya di Bintan Timur, Bintan Pesisir dan juga Mantang berjalan dengan lancar, sukses. Terima kasih juga buat seluruh sekolah, kepala sekolah, guru-guru pendamping, para seniman, para teman-teman yang telah membantu suksesnya acara ini. Dan harapan kami mudah-mudahan pemerintah daerah, baik itu di Kabupaten Bintan maupun di Provinsi Kepulauan Riau, bisa menjadi promotor kami para seniman untuk bisa menumbuh kembangkan lagi bakat anak-anak yang ada di Provinsi Kepri, supaya seni-seni yang ada di Provinsi Kepri ini makin bermunculan anak-anak yang bertalenta. Dan mudah-mudahan tahun depan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri bisa membuat event ini kembali, dan kalau bisa lebih lama lagi. Kalau tahun ini bisa 3 bulan, mungkin tahun depan bisa 6 bulan atau seterusnya. Terima kasih buat yang sudah terlibat.